acara favorit kita sudah dimulai. Siapa yang mau bertarung? Hei, lihat itu. Kalian sangat payah. Aku kan bisa mengkloning diriku. Kloning, ayo sekarang bertahanlah. Wow, pertarungan yang seru. Aku merasa sangat lapar. Benar juga, kita perlu makanan. Oh, ini pizza. Terima kasih, Ayah. Hei, pizzaku. Anak-anak zaman sekarang. Boleh aku minta sepotong? Aku tidak mungkin memberikannya. Tio, berikan padaku. Ayolah, berikan. Kalian tidak memberiku pilihan. Keripik. Dan pizza. Apakah ini enak? Apa ada yang mau? Tidak? Ya, baiklah. Terima kasih, Jun. Aku kenyang. Polly, aku tidak melakukannya. Ya, tentu saja. Sekarang saatnya untuk memeriksa loteng. Aku benar-benar merindukan masa mudaku. Astaga, aku sangat kuat. Kotak rongsokan apa ini? Ya ampun, ini berat. Berhasil aku angkat. Hai anak-anak. Phew, ayo kita lihat isinya. Jadi, apa ini? Semacam peta? Apakah peta harta karun? Peta harta karun? Peta harta karun. Ini seperti rongsokan. Peta harta karun, ini milikku. Kembalikan. Oh, peta harta karun. Ini milikku. Aku hanya punya satu bagian. Sama. Yes. Aku akan menjadi raja bajak laut. Sudah lihat bagian petaku? Baiklah, sekarang coba perhatikan kemana arah selatan. Oh tidak, apa yang dia lakukan? Peta ini adalah milikku. Hei, bajak laut yang jahat. Ayo kembalikan adik kami sekarang juga. Tidak. Ayo lihat di mana harta karunku. Tolong, aku mohon, keluarkan aku dari sini. Kita akan pergi ke sana. Ayo cepat. Oh, anak-anak, kalian pergi ke mana? Ini hanya sebagian dari peta. Di mana sisanya? Hei, kamu. Ada apa? Apa kamu mencari yang ini? Mau peta utuh? Iya, tentu saja mau. Ini dia. Hentikan. Oh iya, tunggu sebentar ya. Ini adalah sebuah kejutan untukmu. Ayo coba lagi, Tio. Tidak berhasil juga. Aku akan hentikan waktu. Apa? Tidak berhasil. Aku akan mencoba semua ini. Ada apa dengan kekuatan super kita? Hanya aku yang mempunyai kekuatan di dunia ini. Kalian semua tidak berdaya. Ini mengagumkan, bukan? Apakah dia pria puzzle? Anak-anakku! Hei, bajak laut kertas! Cepat lepaskan mereka! Oh, dengar ayah. Tidak secepat itu. Mereka akan kulepaskan kalau video ini dapat 50.000 tanda suka. Bagaimana sekarang? Hei, teman-teman, tekan tombol suka secepatnya agar bajak laut melepaskan anak-anakku. Akan kulengkapi peta ini. Apa? Mereka pergi kemana? Aha, jadi ada yang mau main petak umpet di kapal ini?
Permainannya dimulai. Ayo lakukan. Kita mulai dari peti bajak laut. Ada yang berterbangan di sini. Ini kosong. Sembunyi di mana mereka? Jadi, ayo kita meriahkan pestanya. Ini sangat oleng. Sisi satunya. Kiri, kanan. Jadi, siapa dari kalian yang mabuk laut? Aku sudah tidak tahan lagi. Aha, perut yang lemah. Tio selalu saja mabuk laut. Kenapa kamu lama sekali? Phew, ini jauh lebih baik. Hei, permisi, Pak. Awak kabin yang sangat naif. Ahoy! Apa kamu mencari ini? Apa sekecil ini? Kamu serius? Keluarkan aku! Aku benci dengan bajak laut. Tio! Sampai nanti. Itu trik bajak laut. Aku harus bagaimana? Semoga saja ada yang berguna di dalam box ini. Ini mungkin akan berguna. Oh, gitar lamaku. Bagaimana aku menghancurkan sisa box yang lain? Oh, senjata standar bajak laut adalah ketapel raksasa. Ini dia pelurunya. Tidak, butuh yang lebih berat lagi. Ini dia. Ini terlalu berat. Ini dia, aku sudah siap. Membidik. Jangan aku mohon. Oh, dinamit. Ini dia seranganku. Apa? Ini kosong. Buang-buang peluru saja. Baiklah, akan kubuat senjata lain. Senapan mesin. Mana yang harus kupilih? Oh iya, yeah. Bajak laut suka dengan ram. Jun! Dapat. Sayang, aku mau petamu. Hei, Jun. Terima kasih banyak ya. Sekarang, sisa satu lagi. Oh, anak-anakku. Aku harus bersiap. Ada apa lagi di kotak ini? Bebek? Tidak. Anjing yang setia, kamu jaga rumah saja. Sebuah payung, ini akan berguna. Ini untuk apa ya? Oh, aku tahu. Apa selanjutnya? Harus kuapakan perahu ini? Tentu saja, akan kulayarkan. Berenang. Dadah, kamu akan dirindukan. Apa? Yang benar saja. Ini juga kosong. Aku harus lakukan sesuatu. Apa yang bisa kupakai? Wow. Oh, ini buah iblis.
Lezat sekali. Kekuatanku. Bagaimana mengatasi box terakhir? Apa ini? Benda ini sudah menusuk bokongku. Pergilah dari sini. Dilihat dari bentuknya, ini adalah bumerang. Tiba-tiba aku dapat ide bagus. Bajak laut yang jelek, kamu tidak bisa kabur dari pembalasan. Aku sudah punya petanya. Terima kasih banyak. Apa? Mana potongan pertamaku? Di mana anak-anak nakal itu? Ini juga akan sangat berguna. Popit? Tidak sekarang. Oh, bandana keberuntunganku. Sebuah topi, ini ukuranku. Katana pembalas dendam. Ayo kita bawa. Kamu di mana, lintah kecil? Berkeliaran mencuri peta? Kamu sedang mencari yang ini? Hei, petaku. Coba ambil kalau kamu bisa. Oh, ya ampun. Kemana dia pergi? Hei, kalian semua. Makanlah itu. Kekuatan kalian akan kembali. Hei, Tuan Bagi. Aku ada di sini. Maksudku, bagaimana kamu bisa ada di sana? Aku punya kejutan untukmu. Lihat. Sudah cukup. Ayo, Tio, gambarlah. Tunggu sebentar. Apa kamu kehilangan benda ini? Cepatlah, cari di arsipmu. Kita mau mengelitiki dia sampai mati. Boneka beruang, bola tenis, lempar sesuatu. Hanya itu saja kemampuanmu. Kita akan kalahkan jumlahnya. Ayo, kawan-kawan. Hei, lalu apa? Gerakanmu, Polly. Ini yang terakhir. Kita sudah berhasil. Oh ya ampun, ternyata kita gagal. Pukulan yang bagus. Hei, kawan-kawan. Luffy. Kami sangat senang melihatmu. Jadi, semua sudah siap? Kami punya sesuatu. Oh ya ampun, ini peta harta karun. Aku berutang pada kalian semua. Aku akan jadi raja harta karun dan lautan. Dan ini untukmu. Kami harus pergi. Dadah, kawan-kawan. Aku mungkin akan gunakan ini semua. Sudah selesai. Aku siap bertarung untuk keluargaku. Ayo bertarung, bajak laut. Bagaimana kalian ke sini? Ayah baru mau pergi menyelamatkan kalian. Memakai ini. Ayah terlihat hebat. Ini cocok. Tio? Oh, tunggu sebentar. Ayah punya tiket taman air. Kalian mau pergi? Taman air! Hei, tunggu aku. Ini pintu masuknya. Ini tiket kami. Sekarang taman air sudah tutup. Kalian terlambat. Polly, kamu harus lakukan sesuatu. Kembalikan waktu. Selesai. Ini tiket kami. Kami baru akan tutup 2 jam lagi. Kenapa tanda ini ada di sini? Selamat datang. Mecundang. Salam. Dadah. Hore, kita berhasil sampai. Mulai dari mana ya? Kita tidak butuh ini. Kolam renang. Dah, ayah.
Aku mau ke sebelah sana. Berhenti, Mila. Hei, di mana Mila? Dia, maksudku di sini. Itu bagus. Awasi dia saat ayah di kolam renang. Aku harus menemukan dia secepatnya. Ayo kita berpencar. Tunggu dulu, aku bagaimana? Toiletnya ada di sana. Kira-kira dia di mana ya? Oh, aku tahu. Aku akan menggambar poster. Hilang. Semoga usaha ini berhasil. Mila, kamu di sini? Dia tidak ada. Penjaga kolam mungkin bisa membantu. Maafkan aku. Terima kasih. Mila! Aku di sini. Sepertinya aku harus turun. Mila! Di mana dia? Oh tidak, itu perosotan paling berbahaya. Hai, Tio. Aku akan pergi ke sana. Mila, berhenti. Apa kamu melihat gadis ini? Tentu saja. Ayo masuk. Tidak, aku sedang mencarinya. Bersenang-senanglah. Dah. Apa? Awas ya. Tio, ini ayah. Perosotan yang keren. Sangat disarankan. Mila, perhatikan kalau berteleportasi. Ada Messi di sana. Hah? Itu tidak mungkin. Iya, dia pergi. Ada yang melihatnya? Sudahlah. Ups, tersangkut. Aku mencari gadis ini. Apa kamu melihatnya? Hei, pergi sana. Sia-sia saja. Ups. Hai, Jun. Hai, Ayah. Ayah sedang apa? Kamu tidak lihat. Ayah memancing. Kamu jangan menakuti ikannya ya. Oh, umpannya digigit. Ini besar sekali. Hai, Ayah. Hai, sayang. Lihatlah ikan ini. Mila, kamu di mana? Ketemu. Oh, ini hanyalah poster. Itu dia. Mila, tunggu. Dia sudah tidak ada. Aha, itu dia. Anak yang hiperaktif. Kena kamu. Oh, itu Putri Duyung. Tidak bisa menangkapku. Tidak bisa menangkapku. Kembalilah. Sekarang dia membuat aku kesal. Oh, aku tersangkut. Tidak bisa menangkapku, tidak bisa menangkapku. Berhenti, kamu akan dapat hukuman ya, dasar pembuat onar kecil. Berhentilah berputar. Dah. Aku benar-benar marah. Waktu berhenti. Sekarang dia tidak bisa kabur. Apakah itu Tio? Dia benar-benar lucu. Jun? Oh, maaf ya.
Ayah? Itu menakjubkan. Sepertinya aku tidak akan pernah menemukannya. Aku harus bagaimana? Mila, itu kamu? Akhirnya aku menemukanmu. Kemarilah dasar bocah nakal. Hanya karton. Phew, aku harus tenang. Putar kembali waktunya. Kamu lihat aku menyelam? Oh, kolam renang. Kenapa? Dia ada di sebelah sana. Tidak, di sana. Menyerahlah. Ini sangat menyenangkan. Kenapa kalian bersedih? Kami sudah memeriksa seluruh taman air ini. Dia terus menghilang dan juga muncul. Apa? Itu dia. Hai semuanya. Hah? Dia ada di situ sepanjang waktu. Ayah masih punya banyak urusan. Mila ada tiga atau apa? Rumahku yang indah. Hari yang sangat menakjubkan. Yes. Senangnya sampai di rumah. Akhirnya, aku lelah. Ini hari terburuk. Mila, satu lagi? Ada lagi? Memangnya mereka ada berapa? Hai, mau bermain? Bergabunglah. Ya ampun, dia kabur lagi. Aku sudah muak dengan ini. Iya, benar. Apa yang terjadi di sini? Masih ada yang tersisa. Perusahaan ini milikku. Hentikan. Oh iya, sekarang kamu tertangkap. Apa? Kamu berhenti. Ini tidak masuk akal. Apa yang kalian lakukan? Oh, lukisanku. Itu gambar favoritku. Tidak. Iya. Sudah cukup. Oh, dia lolos. Pasti ada hal lain yang bisa aku lakukan. Sebuah jaring. Tapi siapa yang harus kutangkap? Kamu. Pukul. Apa? Lepaskan aku. Akhirnya. Damai dan tenang. Apa yang terjadi? Bangunlah. Ini bukan waktunya untuk tidur. Aku akan bermain gitar. Aku akan bernyanyi. Aku ini belum mengantuk. Kamu? Kenapa? Ini membuat aku gila. Aku sudah tidak tahan lagi. Kena kalian. Apa? Diamlah. Anak ini sedang tidur. Kalian bisa membangunkannya. Ini dia, tidur yang nyenyak ya. Ada yang mau nonton film dengan ayah? Kedengarannya keren, ayo pergi. Selamat datang di bioskop. Apa aku tepat waktu? Ini tiketku. Tunggu dulu. Ada yang aneh. Kau bawa permen? Kau tidak bisa menipuku. Sudah kuduga. Kau tetap ketahuan meskipun jadi Spider-Man. Kau tidak boleh bawa makanan. Usaha yang bagus, nak. Oh, keluargaku. Sudah cukup, penjaga. Kau tidak tahu dengan siapa kau sudah berurusan. Hai, aku Polly. Kami di Incredibles. Kau mungkin bertanya-tanya bagaimana kami ada dalam situasi ini. Mereka coba menyelinapkan permen ke dalam bioskop. Itu sangat lucu. Hei, bro. Kita bisa melakukannya lebih baik.
Sudah pasti. Jun, kau sudah siap? Ini adalah hujan permen. Wow, begitu banyak camilan. Baiklah, ayo pergi. Ulurkan yes. tangan kalian. Maafkan kami, sobat. Baiklah, aku akan masuk. Aku harus gantung lagi poster ini. Bukankah dia orangnya? Oh, ada begitu banyak popcorn. Ayah punya ide. Sekarang sempurna. Terima kasih, Ayah. Hai, bolehkah aku masuk? Permen, es krim, coklat, semuanya dilarang. Kau tidak boleh masuk ke dalam. Terserah. Tim football di satu sisi. Dan bola di sisi yang lain. Sampai jumpa, semoga berhasil. Hah, itu sangat mudah. Bagus sekali, Tio. Kerja bagus. Terima kasih. Coklat ini benar-benar berharga. Ini giliranku. Aku akan masuk. Aha, aku punya ide. Halo penjaga, boleh aku masuk? Kau membawa banyak permen. Jawaban yang salah. Ikut denganku. Tolong! Istirahatlah sayang, aku akan menonton film. Aku berhasil. Tunggu dulu, apa yang dia lakukan? Aku harus pergi dari sini. Lagi. Lebih keras. Phew, tadi itu apa? Sekarang giliranku. Hai, bolehkah aku masuk? Tidak, tolong. Jangan lagi. Oh, sebelumnya maafkan aku. Oh, hai sayang. Apa kau mau dot ini? Kenapa kau sangat menggemaskan? Sudah cukup, aku akan masuk. Tadi itu apa? Bagus sekali, nak. Oke, sekarang ayah akan masuk. Permen, camilan, apa kau membawanya? Iya, aku bawa semuanya. Oh, ayolah, jangan ganggu aku. Baiklah, aku akan masuk lewat belakang. Hai semuanya. Oh, ayah, ayo masuk. Permisi ya, ini adalah tempatku. Hei semuanya, nikmati filmnya. Sudah cukup, aku muak. Aku berhenti saja. Aku akan menghentikannya. Itu sudah cukup. Aku akan jadi penjaga. Kalian akan menyesal sudah datang ke bioskopku. Kita kehabisan camilan. Bagaimana ini? Kita harus pergi. Ayo.
ada penemuan apa ini? Ini adalah kembaranku. Oh, manis sekali. Masuklah cepat. Ada hal penting yang harus aku lakukan. Berhenti, Incredibles. Kalian tidak boleh masuk. Kita butuh rencana. Ayo putuskan siapa yang masuk duluan. Berdiskusilah sebanyak yang kalian mau. Kalian tidak bisa mengalahkan bola ajaibku. Luar biasa. Sekarang semua kekuatan super dari Incredibles jadi milikku. Tio, sekarang kau masuk duluan. Berhenti. Tidak boleh ada Snickers raksasa. Iya, kami pernah melewati ini. Aku akan menggambar tim football. Bersiaplah. Apa kau suka? Hah? Itu garis pertahananku. Bagaimana? Apa? Di mana timnya? Aku akan gambar sekali lagi. Kali ini pasti akan berhasil. Apa-apaan ini? Kertasnya pasti jelek. Bagaimana kalau ini? Dan sekarang... Oh. Hei, lihatlah ke belakang. Yang muncul adalah petugas kebersihan kami. Dan dia tidak senang. Kasihan, Tio. Sudah cukup. Biar ku tangani penjaga kasar itu. Aku akan segera mengirimnya ke lubang hitam. Hai. Hei, kenapa tidak berfungsi? Ayolah, tangan. Jangan kecewakan aku. Irama yang bagus, teman. Akan kupelajari. Terima kasih, terima kasih. Lagu ini berjudul Kau Tidak Boleh Masuk. Bravo, sangat bagus. Jun, sayang, jangan khawatir. Kau akan bisa jalan-jalan lagi. Sudah cukup, ini giliranku. Hai, bisa tolong pegangkan ini? Fokus. Memutar kembali waktu. Oh, tanganku yang mengontrol waktu. Apa? Apa yang terjadi? Tanganku tidak berfungsi. Aku membencimu. Oh, ini sangat menyedihkan. Sayang, ayah tahu kau takut pantomim. Jangan menangis, ayah akan menanganinya. Sekarang ayahku yang super kuat akan mengalahkanmu, pria baret. Bye. Rasakan kekuatanku. Aduh, tanganku. Apa yang terjadi? Pintu tidak terlihat. Ini terbuka keluar. Halo, kau sudah berakhir. Berani sekali kau. Lalu di mana kekuatan super kita? Aku memilikinya. Di sini. Kalian tidak bisa mendapatkannya. Ibu, kita harus temui ibu sekarang juga. Ayo. Teleportasinya tidak berfungsi. Kita harus berjalan. Ibu, ibu, bangunlah. Tolong kami. Apa yang terjadi? Kita harus mulai dari mana? Dia mencuri kekuatan super kami, penjaga kejam itu. Dia memasukkannya ke bola ajaib. Jangan panik, sayang. Ibu bisa mengatasinya. Tetap semangat. Ayo, ambil kembali kekuatan kita. Ibu? Bawa ibu masuk. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Ibu, sudah waktunya bangun. Apa? Kita sudah sampai? Itu dia, Bu.
Baiklah, penjaga. Ini adalah perang. Oh, kekuatan kita. Ibu, kalian lihat itu? Ibu mengalahkannya. Sayang, kau benar-benar hebat. Apa? Jun, cobalah teleportasi. Tidak bisa. Bagaimana dengan kekuatan super kita? Ini tidak berfungsi. Ada yang salah. Polly, cobalah berteleportasi. Tidak bisa. Tio, kau cobalah. Bukan keahlianku. Tapi baiklah, ini demi kalian. Oh, maafkan aku, sobat. Aku tidak sengaja. Aku bisa teleportasi. Jun, ini berarti kau harus coba mengontrol waktu. Ayo lakukan. Ini berhasil. Wow. Ayo maju cepat. Mata lebam lagi. Jun, jangan lakukan itu lagi. Polly, sekarang giliranmu. Gambar senjata untuk kita. Tunggu dulu. Sedikit lagi. Selesai. Seekor anjing yang ganas. Ayo coba. Hai sayang. Tapi kau sama sekali tidak ganas. Kau sangat lucu. Kau tidak akan membantu. Kekuatan supermu itu tidak bekerja dengan baik. Sekarang harus bagaimana? Aku punya ide. Kita akan minta bantuan teman alien kita. Ibu, lemparkan pesan ini yang tinggi agar sampai ke luar angkasa. Kita punya satu pesan yang belum dibaca. The Incredibles butuh bantuan. Ayo pergi. Aha, aku punya bola ajaib yang lain. Semua kekuatan super akan jadi milikku lagi. Aku mau dibawa kemana? Turunkan aku. Nikmati penerbanganmu. Wow!